Fenomena ribuan burung pipit mati kembali terjadi. Diduga penyebabnya karena hujan dan pestisida. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Ingat, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Latif Siregar pamit, salam sehat. Mobil. Ribuan ekor burung pipit ditemukan mati mendadak di halaman kantor Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga matinya ribuan burung tersebut akibat hujan besar dan pestisida. Tim medis veteriner Provinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon langsung melakukan uji sampel. Kumpulnya di pohon-pohon, mereka mungkin mendadak hujan besar, tidak bisa berteduh apa gimana? Menghindar, ya pada jatuh. Fenomena kematian massal burung pipit di Cirebon bukan pertama kali terjadi. Fenomena serupa pernah terjadi di Bali dan Yogyakarta. Peristiwa langka ini direkam warga Desa Pering, Kianyar, Bali yang terkejut saat melintas di area kuburan. Ribuan burung pipit ini mendadak jatuh dari sarang di atas pohon asam di area kuburan adat. Warga kemudian membersihkan bangkai burung agar tidak menimbulkan bau.